Okey, assalamualaikum guys, bersama saya Cikgu Raya dalam segmen review barang padu. Okey, untuk hari ni Cikgu nak share dengan barang padu apa? Okey, aksesori drill bit untuk skru. Panjang sangat kan? Okey, aksesori magnetik untuk skru cordless, jelas senang. Okey, so guys, sekarang anda lihat kita ada bermacam-macam jenis drill bit. Untuk skru hitam ke skru silver ke tak kisahlah. Okey, untuk masuk nak gantung frame gambar, nak gantung bracket indoor, dan macam-macam lagi lah. Okey, so kebiasaannya ada banyak-banyak jenis lah. So jenis yang macam ni, okey, jenis yang emas ni, so jenis macam ni. Kebanyakan yang ada di pasaran, ada yang ada magnetik, ada yang tak ada magnetik. Okey, so saya bagi contoh, saya ambil skru yang paling kecil ni lah. So nak tahu ada magnetik ke tidak, kita tengok. Okey, ada tetapi mudah jatuh. Yang ini pula, yang ini pula, okey, kecil juga, tak ada langsung. Okey, yang ni tak ada langsung. Kemudian yang emas ni ada, tetapi mudah jatuh. Okey, so sekali lagi saya ambil warna biru ni, dia tak ada magnet. Okey, tak ada magnet. So dua ni ada magnet, warna biru tak ada magnet. So macam mana kita nak buat? Saya akan ambil yang tak ada magnet ni. Kita masukkan pada unit cordless. Okey, cepatkan sikit. So, apa barang padu yang saya nak share kepada anda? Ni kita ada aksesori tambahan untuk magnetik. So, saya nak letak di bahagian depan. So cuba anda letak magnet ni. Nampak tak? Warna biru ni kalau anda perasan, dia tak ada magnet. Tetapi dengan adanya magnetik aksesori ni, skru ni tak jatuh. Padu ni. Okey, kita test. Betul ke padu tak padu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, betul padu ni. Kau tengoklah sendiri. Dia cuma lekat, tak payah nak ketat screwdriver ke apa, tak perlu. Okey, mudah saja. Nampak ni? Okey, kita nak keluarkan balik. Saya dah tak kuat ni. Okey, katakan saya nak buang saya punya magnetic accessory ni. Dah terus jatuh. Nampak tak? Okey, kita nak cuba yang lain pula. Saya nak cuba yang warna emas pula lah. Okey, yang warna emas ni dia ada magnetik. Tengok ni tak jatuh. Okey, kalau saya buat perlahan-lahan lah, nampak tu tak jatuh kan. Tapi dia mudah jatuh. Tetapi jika kita tambahkan aksesori magnetik ni, padu bosku. Jaranglah tak padu. Anda boleh lekat. Nampak tu. Okey, lekatkan sahaja. Dung dung ceng, dung dung ceng. Ambil. Aku dah hempas dah ni. Saya dah hempas ni. Okey, kita test kat papan. Bismillah. Okey, kita buka. Padulah geng. So, katakanlah saya ke belakang kan dia ni. Nampak tak? Dia mudah jatuh. Jadi inilah jawapan dia, geng. Okey guys, saya terlupa pula review yang panjang ni. Guys, tengok ni guys, panjang. Saya letak aksesori magnetik dan saya letakkan skru panjang. Tadi saya gunakan skru silver ni, sekarang saya gunakan skru panjang. Yang ni bibit saya panjang, saya letak magnetik, kemudian saya letak skru. Okay, masukkan saja. Nampak ni? Saya nak cuba goncang dia ni. Okey. Padu tu. Okey, kita test kat papan. Tak. Masih melekat lagi. Okey. Cabut, kita masuk yang kecil pula. Okey, ke depankan sedikit saja. Goncang-goncang. Tak jatuh. Tebuk lain pula. Tak balik. Goncang-goncang-goncang. Tak jatuh guys.
So memang padu. Kalau nak beli magnetic padu ni untuk drill bit, tekan je beg kuning.